nah pertanyaannya mengapa Sambo jadi sakti Mandraguna seperti itu hmm. saya mempelajari kode etik peraturan Kapolri tentang kode etik itu tahun 2011 punya itu ya. yang buatan tahun 2011 itu memang memberikan kewenangan yang begitu besar kepada propam oh itu di terlalu propam besar. itu bisa, Maksud, besar, pas, terlalu pas, besar terlalu besar kalau terlalu besar, terlalu terlalu besar. besar, ya. itu terlalu besar terlalu Dan besarnya itu, seperti apa pak pun boleh dijelaskan? ya dia bisa semuanya diperiksa semuanya kok sama dia mulai dari ke Polda siapa aja kalau dia pikir saya mau menyelidiki atas nama menyelidiki diberikan itu ya dia dia bisa lakukan tidak ada pembatasan itu itu yang 2011. lalu diganti pada tahun 2022 sudah hilang itu sudah nggak ada lagi itu yang buatan tahun 2022 yang terbaru 2022 2022 itu bulan apa? Oh, saya lupa apa? bulannya okay. itu. Oke. Okay. Tapi yang jelas 2022 itu sudah sudah jauh sekali bedanya bedanya dengan 2011. Hmm. Tapi jangan lupa kejadian ini adalah hasil 2011. Oh, iya hmm. iya. Nah, iya kan itu. Mungkin baru dievaluasi kok terlalu. Nah, dua, barangkali arsipnya saya, sudah saya terendus, belum, Pak ya. Mungkin ya, saya, sudah saya terendus. belum lihat itu detailnya. Oke. Okay. Tetapi dari situ saya bilang. Nah, yang kedua, yang membuat dia sakti hmm. lagi sudah ada perkap itu dibikin lagi satgasus tambah lengkap tambah lengkap kesekian sehingga apa akibatnya orang yang bukan dia beliau sendiri yang di situ itu sudah dia sendiri tuh bingung lupa saya ini raja karena ada sebagai propam atau karena sebagai satgasus satgasus akhirnya dia jadi raja sendiri lah jadi tiga akibatnya hmm. nah sebagai propam sebagai satgasus dan dia mengangkat diri sendiri yang dibilang pak Susno tadi ya. akhirnya dia melenceng ke sana kemari dibawa ke sana kemari suka suka dia karena dia sudah merasa begitu hebatnya terdengar tersiar juga bahwa bintang tiga pun sempat apa namanya kesulitan ya menghadapi kalau dilihat seperti itu apa namanya penyelidikan kata penyelidikan itu biasanya tidak disebutkan di dalam aturan penyelidikan itu bebas siapa aja bisa hmm. tapi di dalam berkat kapolri itu nomornya itu penyelidikan oleh kadipropam oh. nah itu itu ya kalau penyelidikan ya tapi penyelidikan itu tertutup tersembunyi biasanya itu pekerjaan yang intelijen itu oke okay. ya, tapi ya. ini boleh dilaksanakan jadi penyelidikan dia boleh panggil aja orang oh, boleh kok di, di situ nah itu itulah yang mengakibatkan siswa Sambo ini jadi seperti itu. Nah, yang ketiga membuat dia begitu. Ini anak ini umurnya masih 48 tahun. empat puluh delapan tahun sudah memegang kekuasaan yang super power. yang begitu superpower. Ia terbang ke angkasa melayang-layang. Dia lupa di bumi. Sudah tidak dianggap siapapun. Apapun. Berarti ada, bisa juga disebut ada salah urus organisasi dong Pak Parji Kalau begitu kan ujung-ujungnya kita bicara tentang kapolri kemudian kalau begini. Ya bisa, memang itu ada-ada akibatnya. Karena orang terlalu muda diberikan kewenangan saya begitu Ya terbang, yang tua mau ngasih tahu nggak enak, yang muda di bawah dianggap angin sama dia. Jadilah ya, dia angin single angin. fighter kan. Hmm. Terbang melayang-layang. Siapa yang tua-tua mau ngasih tahu? apalagi pensiunan ya Pak Suso ya Pak nggak mungkin didengar lah yeah. Oke. Okay. Itu karena dia sudah merasa hebat saya 48 tahun bintang dua kok hebat. Mm -hmm. Jadi sudah nggak ada yang didengar. Dari mana kita bisa tahu akibatnya itu begitu dia nembak orang kemana-mana dia bikin bohongnya, kan. Semua kena di dibohongi. Yeah. Karena dia jalan sendiri tidak ada lagi orang yang mau memberikan pengalahan kepada dia. Kepada siapa? Tidak ada orang yang disegani. Nah, yang Pak Susan bilang tadi, tidak ada pengawasan lagi sama dia.